Halo pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Kang Aib Channel. Kali ini saya sedang berada di komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Nah, pondok ini yang beralamatkan di Sindang Sari, Kawali. Jadi kalau dari pusat kota Kecamatan Kawali itu ke pondok ini kurang lebih 3 kilo. Kebetulan saya kesini pas datang waktu sholat asar. Nah, di atas itu seperti biasa pakaian santri ya sedang dijemur. Nah, ini kobong, di bawah ini kobong teman-teman. Dan di samping saya ini adalah ruang belajar. Nah, saya akan ke kobong ya, atau ke asrama santri putra. Nah, ke bawah sini jalannya. Nah, ini saya sudah di depan asrama putra atau kobong putra, sudah mau persiapan melaksanakan sholat asar. Ya. Kalau di sini air masih subur ya, terlihat subur. Nah, sebelah sana itu WC. Nah, saya akan menuju ke kobong putra. Nah, sebagian sudah berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat asar. Dek, kemana dek? Nah, nih, kobong lantai bawah. Assalamualaikum. Dek, tasan berangkat. Sarang saha di dia di kobong? Seuran? Sabara jalmi? Tujuhan. Ada di mana? Selacai. Kelas sabara sakolana? Kelas 7 teh kelas hijinya. Kelas hiji MTS. Sarang namina saha, Dek? Apid. Oh. Nah, pemirsa, ini di kobong sabara, Dek? Kobong 3 yang dihuni oleh 7 santri. Nah, ini di antaranya. Waalaikumsalam. Nah, sebagian sedang persiapan ya. Assalamualaikum. Nah, ini banyak santri nih. Kobong 2 ya. Aya sabaraha jalma di dieu? 12. Ya ti mana we dek? Ti mana dek? Di Arab. Dek ti mana dek? Bonuseri itu? Cecanggong. Oh, masih daerah dia nya? Cecanggong teh kecamatannya ke mana? Kecamatan Kawali. Cipaku. Sana mana, Dek? Dari sana mana? Jadi di sini ada 6 kobong di bawah, lantai bawah. Oh. Di sini juga ada lagi. Dek, di mana, Dek? Santri kecil nih dari mana? Nah, kita akan naik ke lantai atas, ke lantai 2. Kita naik ke lantai 2 di kobong di sini. Nah, kobongnya rapih-rapih. Semuanya sudah pada keluar karena sekarang waktunya melaksanakan sholat asar. Oh. Ada 1-2 santri
yang masih di Kobong. Nah, seperti si Amang itu tuh masih ada di sini. Belum berangkat, Mang? Iya, ya kena noker tidur. Hei, assalamualaikum. Oh, lagi sakit? Ya. Kunaon? Oh, nuju sakit pemirsa. Ya. Beginilah situasi di pesantren Pondok Pesantren Bahrul Ulum Kawali Ciamis. Nah, di sini ada aturan, jangan buang sampah sembarangan karena kami tahu Anda bukan orang sembarangan. Yes. Nah, makanya di sini alhamdulillah setiap kobongnya bersih-bersih. Oh, santri ya mau berangkat ke masjid. Hanya 1-2 santri di sini belum berangkat. Sedang persiapan, masih persiapan. Suasananya di sini masih asri. Airnya di sini tidak pernah kering. Nah. Assalamualaikum. Nah, ini di sini berapa orang nih santri sabara jalame di dia? 10. Nah, ini lemari-lemarinya santri nih, ya. Dek, tim mana, Dek? Karawang. Karawang. Oh, ini dari Karawang. Siapa namanya, Dek? Septiana. Septiana. Kuma betah di dia. Betah. Ya tuh, alasar. Nah, ini masih ada di sini santri di kobong terakhir. Ini ada santri lagi sakit mungkin. Ya nuju Tedamang itu santri. Nuju Tedamang dulu ya. Ayo atuh asar. Oh, kita akan melaksanakan sholat dulu. Di pas masuk ke asrama itu ada kaca besar di sini. Ini peraturan dan tata tertib santri santriah Bahrul Ulum. Di sini ada aturan. Oh, ada larangan, anjuran.
Yeah.